seladanya, daun seledri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulurku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat galai. Pada kesempatan hari ini aku mau mukbang lagi. Adapun menunya kita pakai mie goreng yang super pedas. Adapun kita kasih bawang putih, kita kasih salada, kita kasih mentimun, dan ada daun seledri, ada toge, ada tomat, dan kita minumnya susu aja ya teman-teman ya. Sebelum nonton video aku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, karena segala itu gratis demi mendukung channel aku ini lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Dan bagi siapa yang telah mensupport channel aku ini, aku akan doa dulur-dulur sekalian dimanapun kalian berada akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dimurahkan rezeki, diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, lanjut baik, kita makan pada siang hari ini. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, sebagai bentuk ucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman, kita minum dulu susunya ya. Kita langsung makan mie ya. Terus ini mie. Kita kasih tomat. Bawang putih ya teman-teman. Seladanya. Daun seledri. Jangan lupa pakai nasi teman-teman. Kita kasih toge. Hanya di Indonesia ya teman-teman, makan mie goreng pakai tangan, rasanya mantap. Mie dicampur nasi.
Pedas, pedas. Kita minum susunya dulu teman-teman, buat penetralisir dari pedes minyak ini. Alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah habis. Saya nggak tahan lagi, minyak terlalu pedas karena saya nggak suka pedas. Masih sedikit lagi sebenarnya, sayang ya teman-teman ya, tapi apa mau dikata, inilah keterbatasan saya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video saya selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.